Presiden Rusia Vladimir Putin kembali kehilangan salah satu komandan militer terbaiknya. Letnan Kolonel Viktor Fursov, 37 tahun, dilaporkan tewas saat bertempur di Ukraina. Kolonel Fursov merupakan salah satu intelijen kebanggaan Rusia. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Komando Militer Tinggi Novosibirsk. Tidak disebutkan secara jelas kapan dan di mana Kolonel Fursov terbunuh. Namun, pemakaman jenazah dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat pekan ini. Atas dedikasinya, Kolonel Fursov dianugerahi gelar penghormatan Order of Courage Rusia. Tak hanya kehilangan intel, Putin juga kehilangan penerjun payung hebat di waktu yang hampir bersamaan. Letnan Senior Yuri Skrider, 26 tahun, dilaporkan tewas di Ukraina. Menurut laporan prajurit Rusia, Skrider mengorbankan hidupnya dengan menjadi tameng untuk melindungi rekan-rekannya dari granat. Namun, laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Selama ini, Skrider adalah sosok yang cukup dikagumi Presiden Putin. Bahkan, ia telah menerima gelar kehormatan dari Putin sebelum tahun 2023. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!